Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, mengungkapkan bahwa Uni Eropa harus mempertimbangkan penggunaan keuntungan dari aset Rusia yang dibekukan. Ia menyebut aset ini akan digunakan untuk membeli pasokan militer bagi Ukraina. Von der Leyen juga menyoroti rencana Komisi Eropa untuk memperkenalkan strategi pertahanan industri Eropa baru dalam beberapa minggu mendatang. Salah satu fokus utama dari strategi ini adalah memprioritaskan pengadaan bersama dalam industri pertahanan. Meskipun menggarisbawahi upaya yang lebih besar dari Eropa dalam bidang pertahanan, von der Leyen menegaskan bahwa hal tersebut tidak akan mengurangi pentingnya aliansi NATO. It's time to start a conversation about using the windfall profits of frozen Russian assets to jointly purchase military equipment for Ukraine. There could be no stronger symbol and no greater use for that money than to make Ukraine and all of Europe a safer place to live.